Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mengklik channel ini. Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-temanlah yang dahulu menontonnya dan tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Unigin, Antalgin Metamizol Sodium 500 mg atau yang lebih sering kita dengar yaitu Antalgin yang berkomposisi 500 mg. Obat ini cukup murah. Saya beli di apotik hanya Rp3.000. Apa kegunaan daripada obat ini? Dosisnya serta efek sampingnya. Jadi tetap stay tune di channel ini untuk mengenal lebih lagi mengenai informasi mengenai obat Antalgin 500 mg ini. Check it out. Antalgin atau Unigin ini termasuk derivat metasulfonat dari amidopirin yang memiliki sifat mudah larut dalam air sehingga akan cepat diserap ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Jadi Antalgin 500 mg tablet ini merupakan obat generik yang mengandung Antalgin yang dikenal dengan metampiron atau metamizol. Metampiron adalah obat analgetik non-steroid NSAID yang memiliki fungsi sebagai analgetik atau disebut juga dengan pereda rasa sakit, antiinflamasi dan antipiretik atau disebut juga dengan penurun demam. Jadi manfaat obat ini, manfaat Antalgin ini sering digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang ringan hingga sedang seperti misalnya sakit kolik abdomen, nyeri haid, sakit kepala, sakit gigi, sakit akibat kecelakaan, peradangan atau inflamasi hingga manajemen nyeri setelah operasi. Jadi banyak ya fungsi daripada obat ini. Dosisnya adalah yang umum tersedia dalam bentuk tablet Antalgin 500 mg ini. Adapun penggunaan dosis yang dianjurkan adalah sebagai berikut, yaitu dosis pada dewasa menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit adalah 500 mg sekali minum dan dapat diminum setiap 8 jam, artinya 3 kali dalam sehari satu tablet ini ya. Efek samping daripada obat ini pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, anemia, tekanan darah rendah atau disebut juga hipotensi, turunnya sel darah putih atau disebut juga dengan leukopenia. Jadi itulah kegunaan serta efek samping daripada obat ini. Jadi bagi wanita hamil atau ibu menyusui, sebaiknya konsultasi dengan dokter jika mengkonsumsi obat ini. Demikian saja info singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan bagi yang lagi sakit. Tetap semangat untuk agar sehat, tepat waktu minum obat. Semoga lekas sembuh. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Dan jangan lupa share video ini. Thank you for watching. Wassalam.